Rekaman kamera pengawas dari toko kelontong yang berlokasi di Jalan Talang Petutu, Kecamatan Sukarembe, Palembang, memperlihatkan perampokan 4 pelaku mengenakan jaket dan helm Jumat siang lalu. Kawanan perampok ini menodongkan senjata api pada korban di meja kasir untuk memaksa menyerahkan semua uang. Korban yang ketakutan pasrah saat para pelaku mengambil uang senilai 15 juta rupiah dari dalam laci dan kemudian kabur dengan mengendarai sepeda motor. Menurut pemilik toko, ia diancam akan dilukai dengan senjata api apabila berteriak. Akibat peristiwa yang ramai di media sosial itu, korban masih mengalami trauma. Kalau terlihat di rekaman CCTV itu sudah nyata turun dari motor itu sudah ngeluarkan senjata memang. Oh, turun dari motor iya, lah keluar senjata. Sudah dikeluarin senjata. Pakai masker ya? Masker, helm, jadi tidak dibuka sama sekali. Zamannya yang diteriak kepada orang rumah itu, jangan teriak bu, kalau teriak mati. Oh, nah, itu. Berarti total kerugian apa yang diambil? Kalau yang diambil cuma duit, Pak. Berapa total, Pak? Totalnya kurang lebih 15. 15 juta. Iya. Nah, karena yang us di laci itu seluruhnya diambil. Perampokan tersebut sudah dilaporkan pemilik toko ke Polsek Sukarami, Palembang. Reski Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.